Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang ada di Linusa Garden, yaitu sebuah kebun raya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di Linusa Garden ini banyak pepohonan dari berbagai macam jenis tumbuhan khas Kalimantan. Jadi, Anda di sini bisa berwisata sambil belajar bagaimana tipe-tipe tumbuhan-tumbuhan yang ada di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bisa Anda lihat suasananya. Nah, itu banyak pepohonan, orang lagi berlibur, santai pada hari libur yang mereka punya banyak waktu untuk menikmati suasana Linusa Garden. Kebun raya ini termasuk baru dibuka untuk objek sebagai salah satu objek wisata di Kalimantan Tengah yang begitu ramai dikunjungi oleh baik penduduk lokal maupun orang-orang dari luar daerah yang ingin berwisata ke Kota Waringin Timur. Nah, bisa kita lihat pondok-pondok tempat para wisatawan beristirahat atau bersenda gurau, bermain bersama anak-anaknya. Nah, bisa kita lihat banyak orang-orang lagi duduk santai, bermain bersama anak-anak mereka untuk menikmati hari libur. Juga ada kantin yang bisa menemani Anda kalau Anda merasa membutuhkan untuk makan minum. Nah, tempat foto-foto juga itu ada kayu-kayu yang disusun begitu indah. Nah, ini pohon-pohon besar yang bisa kita lihat. Di sini juga ada pohon biji, pohon buah-buahan, tapi juga ada jenis kayu-kayu yang biasa digunakan oleh penduduk Kalimantan Tengah untuk membuat mebel ataupun kerajinan-kerajinan rumah tangga lain. Seperti ini bisa kita lihat, ini adalah bahasa umumnya kayu meranti yang cukup dikenal sebagai kayu Kalimantan yang biasa digunakan untuk membuat mebel dan memang asli kayu Kalimantan. Seperti ini, kita lihat nah, pondok ini menggunakan kayu asli Kalimantan Tengah. Ini adalah jenis kayu kempas, namanya kayu kempas. Dan kalau tiangnya ini kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi lebih dikenalnya. Ini kayu cukup keras dan kayu ini cukup kuat kalau dipakai di air. Ketahanannya kalau dia ada di air melebihi ketahanannya dia kalau ada di tanah. Nah, inilah pohon kayu besi tadi atau kayu ulin tadi yang cukup terkenal di Kalimantan Tengah. Kayu ini cukup berat, cukup keras. Biasa juga digunakan untuk keperluan membuat kapal atau perahu atau kapal-kapal kecil. Kalau di Kalimantan disebut istilah kelotok. Kelotok ini. Dan ada juga jenis kayu nyato. Nah, ini kayu nyato. Kayu ini seratnya begitu bagus. Biasa digunakan untuk meja, mebel yang digunakan. Seperti ini yang sudah berpotong. Nah, ini sedikit lihat clear dari kayu ini atau batik dari kayu ini cukup bagus. Ini adalah kayu nyato. Kayu nyato ini juga biasa digunakan untuk mebel, kayu asli dari Kalimantan Tengah. Dan diameter kayu ini
sekitar kurang lebih 60 cm. Dan ini sudah dipotong untuk hanya untuk tahu bahwa clear kayu ini begitu bagus untuk digunakan sebagai alat-alat mebel. Nah, banyak juga pohon-pohon buah-buahan di sini. Seperti ini, ada pohon nangka yang kayunya cukup besar. Dan itu, pemirsa sekalian, ada semacam rumah piramid yang begitu bagus untuk tempat istirahat atau menginap yang disediakan oleh pengelola kebun raya ini. Nah, itulah pemirsa sekalian. Bagi Anda yang belum tahu bahwa di Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ada sebuah kebun raya dan ingin berkunjung, silakan berkunjung dan silakan nikmati keindahan alamnya. Silakan gali pengetahuan-pengetahuan tentang foresti atau tentang dunia kehutanan yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga Anda berwisata, tapi juga Anda beredukasi, Anda belajar di sini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.